Kali ini bukan berita tentang hati Luna Maya yang patah. Majalah Globe Asia memilih artis cantik ini menjadi salah seorang dari 99 wanita yang menginspirasi. Luna tak sendiri, tapi bersama Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti. Selain bangga terpilih pada ajang yang digelar sejak 11 tahun lalu, Luna mengungkapkan kebahagiaannya berjumpa dengan Susi yang juga menginspirasi dirinya. Luna dan Susi tampil anggun di acara yang berlangsung hari Rabu kemarin. Luna mengenakan blazer warna krem dan ikat pinggang warna hitam. Sedangkan Susi anggun dengan busana sederhana yang didominasi warna hijau dan selendang etnik.